الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Abi, kali ini ada kesempatan untuk sejenak mengulang-ulang membaca surah Al-Fajr. Abi menemukan makna penting dalam surah Al-Fajr. Mengapa surah ini diberi nama surah Al-Fajr? Lalu, mengapa dalam surah Al-Fajr Allah bercerita tentang dihancurkannya kaum-kaum terdahulu yang pernah membangkang dalam sejarah, seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun? Padahal mereka secara materi, mereka berhasil membangun piramid yang megah, rumah-rumah menjulang, batu-batu gunung yang cadas mereka jadikan istana. Tapi ternyata oleh Allah SWT dihancurkan dan diceritakan dalam surah Al-Fajr. Setelah itu Allah bercerita tentang pentingnya berbagi bagi orang yatim, anak-anak yatim, duafa, orang miskin, dan juga jangan sampai mengambil harta warisan dengan cara haram. Di akhir surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua model manusia. Yang pertama, dia menyesal karena waktu hidupnya dia tidak maksimal beramal soleh. Dan hatinya tentang ahli surga yang Allah sambut sebagai ahli surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada apa di sini, brothers and sisters? Ternyata jika sebuah negeri ingin aman, jadikan kebiasaan penduduk negeri itu bangun waktu fajar. Maka negeri yang selalu penduduknya bangun waktu fajar, Allah akan memberkahi negeri itu. Yang kedua, supaya negeri itu menjadi negeri yang berkah dan dijaga oleh Allah SWT, biasakan penduduk negeri itu berbagi kepada anak yatim dan duafa. Karena dengan berbagi, Allah akan memberikan rahmatnya. Brothers and sisters, bangun fajar, berbagi, kata kunci untuk masuk surga. Makanya ditutup dengan panggilan bagi masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, tenang mentaati Allah, tenang mengambil halal sekalipun sedikit, bergabunglah kamu dengan hamba-hamba Allah, kembali kepada Allah, masuklah kamu surga. Hanya ini kata kunci untuk menjadi surga. Inilah rahasia surah Al-Fajr.